kelompok, nggak tahu kelompok berapa, mau membedakan antara motherboard Pentium 1 dan motherboard Pentium 2. Di Pentium 1 ada lihat ini Pentium 2, ini Pentium ini Pentium 2, ini Pentium 1. Bisa lihat perbedaannya? Ya dong, pasti bisa. Bisa. Kalau di Pentium 1 ini enggak ada slot prosesornya. Kalau ini ada, ini prosesor. Nih. Nih. Ini namanya prosesor zaman dulu ini, motherboard zaman dulu. Ini prosesor kalau ada di sini. No, enggak ada. Dan ini tahu ini. Dan Pentium 2 ini tidak terdapat ini nih slot port bagian belakang. Tahu bagian belakang itu ada apa aja ini? Ini ada USB, ada paralel, dan ada VGA, terus sama itu port keyboard sama mouse. Kalau di sini tidak ada, kosong. Adanya ini prosesor. Dah, itu perbedaannya cuma dua aja, prosesor sama port bagian belakang motherboard. Dan yang Pentium 1 ini kagak ada port VGA. Kalau di Pentium 2 ini kagak ada port VGA-nya. Ella diam aja. Tahu kan itu perbedaan dari motherboard Pentium 1 dan motherboard Pentium 2. Dan sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa ya lo?